menggerakkan buka puasa adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Lalu Rasul memberikan contoh bahwa beliau berbuka puasa dengan meminum air putih dan kurma. Filosofisnya sederhana. Yang pertama, ketika seharian penuh menahan lapar dan dahaga, maka Islam hadir untuk memahami fitrah kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan tubuh kita selalu lemah. Dan yang menguatkan kita adalah air. Saat tubuh lemah, kekurangan air, maka ketika pas berbuka, minumlah air. Salah satu yang menguatkan adalah makanan yang bergizi, yaitu kurma. Dari sisi makanan, dia kan termasuk yang jenisnya sebenarnya buah ya dan manis. Jadi molekulnya yang ada di dalam kurma ini molekul yang sederhana. Jadi molekul yang bukan karbohidrat yang kompleks, tapi karbohidrat yang simpleks. Karbohidrat yang tadi saya katakan mudah untuk diserap. Jadi pencernaannya akan jauh lebih gampang, diserap oleh tubuh juga lebih gampang. Berbukalah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh dan yakinkan bahwa makanan yang baik dan bergizi akan membuat kita menjadi kuat dalam beribadah di bulan Ramadan.